Iqra' ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. SKJ بسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bersiaran lagi dalam Let's Ngaji hashtag ngaji sampai jadi yang dibawakan khas oleh Agami Group Sdn Bhd dengan rakan penaja kerjasama kita Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ MAWIB. Dengan pesanan kepada anda, jangan lupa berzakat. Semoga Allah berkati kehidupan kita. Dan tetamu kita hari ini, alhamdulillah, sudi lagi menziarahi teratak kita di Let's Ngaji, iaitu Azwani Helmi. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir dalam Let's Ngaji. InsyaAllah. Hari itu kita mengaji surah Al-Mulk. Dan hari ini kita akan mengaji surah Kahfi pula. Betul. Sempena dengan kita berada di dalam fasa kedua Ramadan ni. Orang semua ada yang makin menaik, ada yang makin menurun tangga. Semoga Allah menjadikan kita semua Amin. Dalam keadaan yang semakin naik. Amin ya Allah. Beribadah banyak di dalam bulan Ramadan. Amin. Amin. Jadi jom sama-sama kita mulakan kita punya majlis hari ini dengan baca surah Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين جانا زواني sihat alhamdulillah keluarga okey alhamdulillah biasanya raya macam mana Raya. Ni kita bukanlah nak semak raya, tapi sajalah tanya kan. Raya macam okey ke? Raya kita orang selalunya raya lain sikit Ustaz. Selalunya orang macam akan balik kampung kan. Tapi the first thing kita orang lepas sembahyang raya tu, kita orang akan ziarah satu tempat yang memang takkan orang pergi. Kedai mamak. Oh, macam tu pula. Itu rutin tahunan kami Ustaz. Mamak apa yang buka pagi raya? Ada Ustaz, dia dekat area rumah kami. Ada certain mamak juga. Lepas dah makan kedai mamak, baru kita ziarah-ziarah. Ada kena isi dulu dengan makanan mamak, bukan rendang ketupat. Macam tu eh? Ustaz, saya pun tak faham kenapa kami. Memang mamak united eh? Mamak united. Itulah bukan abang Ipah punya pasal aku. Dia jual yang mahal, dia jual yang mahal. Dia memang jadi macam tu, no? Bagus. Masing-masing punya keluarga, betul? Baru kita tahu, ada orang yang macam tu. Dah itu apa salahnya? Yalah. Apa salahnya kan? Masya Allah, tabarakallah. Semoga terus bermamak. terus. Tak ada masalah. Apa salahnya? 786 yang geng. Bagus. Jambang. Itu geng kita pun ada seorang. Kita punya geng. Mana itu semua geng 786. Itu bagus. Memang Penang United. Dan hari ini kita nak baca Suratul Kahfi. Ayat 1 sampai 2. Dan sebenarnya memang kalau dari segi kami di Pulau Pinang memang antara kumpulan yang menghidupkan Quran banyak yang tolong support budak-budak tahfiz banyak memang daripada kalangan geng-geng mamak dan juga ni ya memang especially surah Kahfi surah ni dan sebagainya dan satu orang kata apa luar biasa boleh ya no surah Kahfi juzuk yang ke-15 muka surat 293 Boleh nak? 293. Cik dah buka? 293.
293 dapat. Okey. Cantik suratul Kahfi. Jom kita baca ayat 1 sampai 2. Saya baca dulu, tolong semak, nanti kita pi kita tanda tang mana. Cik kalau nak tanya soalan boleh tanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil silap. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Tanda situ nah. Kita berhenti situ. Kita ambil balik tak mana. Wa yubashshiral lah. Wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sadaqallahul azim. Okey. So jom kita tengok tang mana kita nak bagi perhatian. Boleh? Tapi tadi saya baca lambat. Dia baca, dia panggil bacaan secara perlahan-lahan untuk tadabburlah. Kalau laju macam hadar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu kalau laju. Tapi kita tak mau macam tu. Kita hari ni nak baca yang pelan tadi tu. Satu persatu, make sure dapat. Hashtag? Ngaji sampai jadi. Yes, exactly correct. Okay, jom kita pergi satu-satu. Alhamdulillah. Okay. Sajalah, episod dah banyak kita sebutlah balik. Elah, no. Ni, tengok ni. Pasal apa kita baca alhamdulillah, dia tak ada baris. Ha, cuba perhati. Cuba tengok tangan situ. Ha? Alif tu tak ada baris, lam tak ada baris. Macam mana kita kata alhamdu? Yang ada ha aja yang ada baris kalau tengok betul-betul. Ha aja yang ada baris. Okey, tengok ah. Saya buat saya padam balik tau. Apa nama siapa tu Husna, nanti saya padam balik ya. Tengok. Ni tak ada baris. Adalah baris mati. Yang ni tak ada baris langsung, dia ada tanda huruf sad kecil sebagai tanda alif wasal. Yang ada baris hak ni je. Yang ni pun huruf ha. Jadi macam mana kita boleh baca alhamdu? Surah Fatihah pun sama kan? Ha. Okey, jawapan dia ialah, tengok elok-elok. Dia dekat sini kita panggil hukum hamzah wasal. Yang ni. Alif wasal. Yang ni, sorry. Alif wasal. Ni. Ha. So, tanda dalam tu, yang kepala sod tu, kalau kita tengok dia ada tiga keadaan. Okey, okay, saya conteng dulu. Semua tengok elok-elok lah. Cik tengok kat skrin tu. Tahu? Okay. Okey, kalau alif ni ada kepala sod atas dia macam tu, selepas dia lam. So kita panggil alif lam. Kalau alif lam, automatik baris dia mesti atas. Alhamdu, allazi, semuanya mesti baris atas. Alif lam mesti baris atas. Alhamdu, allazi, as-samawati. Apa lagi ayat yang kita boleh dapat? Al-Kitab. Okay. Semuanya baris atas. Yang mana alif lam. So kalau huruf selepas alif lam, contohnya baris bawah ke apa ke, dia akan baca atas? Ya, dia tak kacau. Dia bukan huruf ketiga. Dia alif lam. Itu hukum dia. Okay. Okay. Cuma kena make sure kenai Arab jugalah sikit. Sebab nanti kalau alif tu lain, lam tu untuk kalimah dia, dia jadi lain dah pula. Tapi ni untuk alif lam yang alif lam. Alhamdulillah dan sebagainya. Okay. Kalau kita padam, dia sebelah dia bukan lam atau bukan lam yang alif lam tu, dia huruf lain, kita kena tengok pada huruf yang ketiga untuk membariskan dia.
Niat auruf yang pertama, kita buka juga. Jangan takut, saya mewarnakan dia bagi semua orang nampak. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Okey? Dia tengok pada huruf ketiga ni baris apa? Huruf ketiga, baris dia apa? Kalau barisnya di atas atau di bawah, maka nombor satu ni automatik baris bawah. Kalau dia baris hadapan, automatik dia baris hadapan. Okay. Contoh kalimah paling dekat sekali, kita baca surah Al-Fatihah, kalimah ihdina. Okey, tengok saya isikan tempat kosong. Tengok elok-elok, saya isi tempat kosong. Tengok elok-elok. Okay. Saya isi tempat kosong. Tengok, saya buah dengan tulisan merah. Nah. Okey. Ihdina. As-siratal mustaqim. Betul ya? So, alif ni, ih, alif ni satu, ha nombor dua, dal nombor tiga. So, dal baris apa? Baris bawah. Ihdi kan? Di kan? Ha, sebab ih tu kita tak tahu apa lagi, jadi dal baris bawah. So, sekiranya dal baris bawah, secara otomatik, hamzah ni baris bawah. So, kita akan baca ihdina. Okay. Ha, kalau baris di atas, ih. Dana lah, tapi tak ada lah dana tu. Ha. Kalau baris hadapan, duna. Dia akan jadi macam tu. Ha. So, itu cara dia. Wallahualam. Sajalah peringat dah episod banyak kan, tak sebut kan. Maksudnya kita, huruf ketiga, baris atas ke bawah ke, dia akan baca bawah. Bawah. Yang, betul. Bawah untuk yang alif tu. Ha, betul. Alif wasal tadi. Okay, clear eh? Okay, itu contoh dia. So, kita baca. Alhamdulillahilladzi. Nampak? Alif wasal tu lagi. Nampak? Ada lagi dia kat sini. Ni. Sebab tu kita baca allazi. Boleh tak? Sebab tu kita baca. Tapi kita tak baca allazi kat tu. Kita baca alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Macam biasa. Qalqala sughra. Aba. Aba. Abdihil kitab. Sama. Nampak? Ada lagi kat sini. Jadi kalau kita nak mula alkitab ni, kita kena kata alkitab. Boleh faham? Dia alif lam. Kita bawa lam yaje sama qalqala sughra juga yaje ada jim sebelah jim ada i yaje yaje allahu iwaja. Okey, soalan dia sekarang sini tanda saktah. Saktah ejatohi Melayu nak bagi nampak saktah. Saktah ni berhenti seketika macam dalam surah Yasin. Yang tak tarik nafas ni. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadha ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. So dia ada saktah, dia ada berhenti dua. So sekarang ni kita nak saktah ke kita nak berhenti? So saktah hanya untuk orang yang nak menyambung. Saya pun tak ada nafas kak, tapi cuba ya. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Kalau siapa nak sambung, sebab ada orang dia nafas panjang. Tapi kalau kita yang memang nafas pendek, kita berhentilah secara automatik, kita akan berhenti kat sini. So, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mati. Oh, so boleh tarik nafas. Ambil nafas balik. 'Iwaja macam biasalah dua harakatlah. 'Iwaja. Okey, jom cuba. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya orang perempuan dia memang macam tu sikit, kecuali qari'ah. Dia pemalas dia huruf. Betul. Orang perempuan dia ada dia punya dahlah. Kadang-kadang saya dengar ustazah yang bukan qari'ah, dia ustazah aja, dia roh dia mesti akan ringan. Dia bezalah kalau lelaki ni roh dia secara automatik tebal, ya, natural dia macam tu. Wallahualam, saya tak tahu, saya buat apa tak tahu. Bukan orang kata ni poso-poso menuduh orang, bukan. Kita cakap pun dekat dan gelak, faham tak? Nak kata orang perempuan dia memang roh tu cenderung untuk jadi nipih. Ada roh nipih pada qiraat yang lain. Wadduha wal laili idza saja.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula. Ha, memang ada ringan. Tapi kalau qiraat warasha, tapi ini tidaklah, dia kena tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Allah. Haus dia sampai ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Serikan di kita. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Cantik. Very good. Excellent. Jadi ayat yang kedua. Okey, kat situ baguslah, bagus. Aba anza atau ikhfa. Ayat macam hari itu kita belajar, dia bukan anza, bukan azza. Anzal. Bagus. Anzala abdihi, aba cantik, semua clear. Jadi insyaAllah jangan ke mana-mana. Ayat kedua selepas ini dalam Let's Ngaji hashtag Ngaji Sampai Jadi. Jom selepas ini. Geng, ni abang nak pesan ni. Jangan tunggu last minute. Ah, awal-awal macam ni lah bagus kita selesaikan urusan yang wajib, iaitu bayar zakat fitrah. Ha, bukan apa, takut nanti hujung-hujung dah tak sempat. Lagi-lagi kita ni dah ada sejarah raya mengejut. Ingat tak? Ah, dah waktu tu kita kelangkabut nak cari amal. Waktu tu kita nak bayar secara online, sistem pula jam sebab ramai yang nak bayar serentak. Ah, jadi selesaikan awal-awal zakat fitrah tu di link yang telah kami sediakan. Bayar awal kan senang. Geng, zakat bukan ada zakat fitrah je. Macam-macam zakat yang kita wajib bayar. Contoh dia zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat pendapatan. Itulah dia contoh-contoh zakat yang wajib kita bayar. Jom sama-sama kita rebut keberkatan pada bulan Ramadan ni dengan membayar semua zakat-zakat harta dengan klik link di bawah. Bayar sekarang kan senang. Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji hashtag Ngaji Sampai Jadi bersama tetamu istimewa kita Hazwani Helmi. Dan juga program ini dibawakan khas dari Agami Group Sendirian Berhad. Di atas talian untuk anda disempurnakan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak bersama rakan penaja kami PPZ Mawib. Jangan lupa tunaikan zakat anda. InsyaAllah semoga Allah berkati kehidupan kita. Baik, jadi ayat yang kedua dalam Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni, ada Hazwani nak tanya apa-apa soalan dulu tak? Sebelum kita nak masuk ke ayat yang kedua. Betul, memang ada terfikir pun sebab macam kita tahu kan surah Al-Kahfi ni kan pasal kisah seorang pemuda dekat gua. Bukan seorang, tujuh. Sorry, tujuh orang pemuda kan. Tapi apa kaitan dia surah Al-Kahfi ni dengan kisah tu dengan boleh menghindari daripada fitnah Dajjal? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang betul Nabi habaq dalam hadis, Nabi kata siapa baca 10 ayat awal suratul kahfi selamat daripada fitnah Dajjal. Siapa baca 10 ayat akhir surah kahfi selamat daripada fitnah Dajjal. Siapa baca keseluruhan surah kahfi selamat daripada fitnah Dajjal. Itu hadis Nabi. Okay. Maka bila kita baca hadis Nabi, clearly, pertama, kita beriman. Kata siapa baca, dia selamat. Hang faham ke tak faham ke apakah, hang baca, hang pasti akan dilorong oleh Allah untuk keselamatan. Itu yang pertama. Okay. Sebab banyak saja ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya baca untuk keselamatan. Contoh? Surah Al-Mulk. Keselamatan hari akhirat, okeylah. Tapi ni cerita Dajjal ni di dunia, bukan di akhirat. Ha,
Al-Mulk tu selamatlah di, di akhirat. Dia jadi syafaat bagi kita. Di dunia ni, apa ayat Al-Quran yang untuk keselamatan? Ha, cepat. Ha, dalam studio, semua sekali. Ayat Kursi. Ayatul Kursi, yes. Ayatul Kursi, selamat daripada syaitan, dajjal. Ha, bagus. Ha, Ayatul Kursi. Baca aja. Bukannya suruh faham ke apa. Baca. Oh. Faham tu bagus lah. Tapi baca. Tujuannya untuk baca. Siapa baca, dia selamat. Okey. Lagi? Doa naik kenderaan. Oh ya. Yeah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ha, itu kan ayat Quran tu kan. Ha, selamat dalam perjalanan. Bukan Nabi suruh fahamkan ayat tu baru selamat. Dak. Baca itu sunnah Nabi naik kenderaan baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan. Insya-Allah selamat. Nampak tak? Jadi memang ada dalil yang menunjukkan baca ayat Quran saja selamat. So yang pertama baca. Okay. Yang kedua baru masuk soalan tadi. Apa hubung kait dia? Maka ulama-ulama arifin, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang ilmu mereka tinggi hebat, mereka mengkaji dan tolong kita sebab kita tak faham. Kita dengan kecetekan ilmu kita, dengan duk main TikTok kita, dengan ni semua kita tak mampu nak mendalaminya. Okey. Duk main TikTok, kereta lompat. Tak tahulah siapa dia kan. Kita dapat rasa orang tu mungkin yang gelap di belakang. Apa duk main apa Azwani duk buat kereta apa dalam TikTok tu punya tu kan. Rupanya saya astagfirullah. Saya ingatkan siapalah tadi baru sampai betul ilham kan? Tu. Astagfirullah. Buat mata jegi ke apa saya pun tak tahulah. Rasa kan? Nak solat taubat kan. Jadi kita dalam keadaan macam tu kita susah, even even kita asatizah ustaz pun susah nak mendalami hikmah tu dengan amalan kita kurang, zikir kita kurang. Jadi ulama tolong kita. Kata ulama, pembahagian suratul kahfi ni terbahagi kepada empat. Bahagian yang pertama berkaitan cerita ashabul kahfi, itu adalah fitnah akhir zaman bertajuk aqidah. Pecahan kedua, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima, sampai habis cerita Nabi Adam dengan syaitan iblis. Itu adalah fitnah akhir zaman dalam tajuk harta, kekayaan, pengurusan, ya, keuangan. Inilah harta benda. Yang ketiga, dari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu adalah fitnah akhir zaman dalam tajuk ilmu. Sebab tu hari ini orang berilmu lagi teruk dan bahaya daripada orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu tu dah teruk dah, dah bahaya dah. Orang yang ada ilmu lagi bahaya. Ha, teruk dia punya tu. Wa'ayazubillah. Orang panggil akademi hipokrisi. Mereka mengajar orang, mereka juga yang tu bahaya tu. Yang ajak terorisme, ekstremisme. Ini bukan kita kata, ini ketua polis yang cakap. Ya Allah. Kemudian, yang keempat, Zulqarnain. Itu adalah fitnah akhir zaman berkaitan pentadbiran, kepimpinan, khalifah. So dengan memahami empat tadi tu, kita tahu kata, oh rupanya nak selamat fitnah dajjal ada rahsia yang Allah suruh kita kuasai. Wallahualam, itu sebahagian kecil lah. Boleh? Ada soalan lagi. Sebab ni biasanya orang confuse kan, macam 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir tu boleh selamat daripada fitnah dajjal. Adakah baca 10 ayat pertama terakhir je kan? Ataupun satu surah Al-Kahfi? Tiga-tiga hadis tadi saya dah baca dah. Siapa baca 10 ayat awal selamat, siapa baca 10 ayat akhir selamat, siapa baca 10 ayat ke semua surah Kahfi pun selamat. Yang penting amal secara istiqamah. Istiqamah ni berat. Boleh? Jom ayat yang kedua. Bismillah. Hei, seram tu. Betul, Ustaz. Tapi tak apa. Allah ada. Qayyiman. Ha, ini dia ada sabdu. Jadi dia akan jadi qayyi. Qayyi. Ha. Qayyiman liyunzira ba'san. Ha, situ jaga dengung. Liyunzira
kat sini qayyiman. Boleh saya tanda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini jaga ada sabdu. Kat sini liyunzira ba'san syadida. Okey, tengok kalimah ba'san. Saya bulat, bagi double. Banyak lagu tu. Kemudian saya bulat satu lagi tengok. Mu'minun. Ha. Okey, okay, nak sebut dia macam mana? Kalau ejaan dia. Dia bukan bak. Oh. Bukan. Bukan. Bukan mu. Bukan muk. Bukan muk. Ha, dia tak boleh jadi bak san syadida. Bak. Oh. Ha. Kalau Indonesia tu dia sebut kakak, dia sebut mbak. Dia bukan sebut mbak. Dia tak jadi mbak. Dia jadi mbak. Ha, mbak tu yang kita nak sebut. Bak tu. Ha. Oh. Jadi qayyiman liyunzira ba'san syadidam. Tutup mulut. Syadidam min ladun huwa yubashiral mu. Nampak? Mu. Bukan muk. Mu'minin. Wa yubashiral mu'minin alladhina ya'maluna assalihati an lahum ajran hasana. Boleh? Jom Azwani, mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dah dua sama, ujung pun sama juga, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, hakadha. Qayyiman liyunzira ba'sa. Tapi bagus, pembetul di sini bagus, bijaksana. Qayyiman liyunzira ba'sa. Ba tu betul dah. Raw tadi tu yang perlu ditebalkan. Sekali lagi. Ba. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Cantik. Wa yubashshiran. Wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna assalihati anna lahum ajran hasana. Aywa. Itu bacaannya. Bagus. Alhamdulillah. Itu antara bacaan yang kita baca ketika membaca suratul Kahfi. Yang paling penting, kita nak masyarakat yang tengok kita hari ini, yang menonton kita hari ini, sebelum kita ke... Berapa minit kita ada baki? Masa kita? Ada. Okey, dalam 5 minit lagi sebelum kita berhenti ni, maka saya akan baca sekali lagi. Tengok elok-elok. Semua yang kita tanda tadi. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama nanti sat dulu. Ni kena habaq agak ni. Ni dah dekat nak ujung-ujung, dah masuk tengah-tengah Ramadan ni. Kan kita duk sembahyang tarawih, nanti kan semua duk ikut program kita ni. Kadang-kadang ada yang dah perbaik bacaan. Tolong niat ikhlas dalam belajar. Kita tak mau ada yang belajar sat lagi dia duk rasa nak pergi tegur tu imam. Jangan. Biasa, even Imam Masjidil Haram pun dalam recording 30 juzuk mereka tu, ada je yang ada ralat. Confirm. Sebab apa? Sebab Allah akan pasti jadikan benda tu menunjukkan kita tak perfect. Allah saja yang perfect. So, mesti akan ada ralatnya. Jangan takut. Jadi, kepada kita, macam kita yang nak mengaji ni, komen-komen yang orang bagi semua, itu perkara biasa. Time belajar, bagi betul. Time luar, kita salah, tak ada masalah. Apa betul balik? Itu je. Okay. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Rata baik, nah? وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Itu bacaannya. Yang ain tu dia macam alladhina ya,
Yang macam lembut ke ataupun nak kena tebal? Dia ain ni dia ada satu, kalau cara nak sebut dia, dia macam kena tarik dia sikit. Ha, dia tak boleh yak malu. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam marah. Kita tak bukan marah. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malu. Bukan. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna dia ada tarik dia sikit dalam situ. Baru kena. Dia bagi ya. Ya, bukan macam tu. Dia bukan macam tu. lagi tak betul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanzalul malaikatu ruhu fiha salamun ya mawtala'il fajr mawtala'il farj ta'idi mawtala'il fajr ta'idi mawtala'il fajr ini mesti kita alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada tak betul? Tak betul. Dia kena memang sifat dia kita kena tarik dia lagu tu. Okay. Dia kena tarik dia sikit baru jadi. Kalau ro dia kena macam nampak ketebal dia, kalau air dia kena kalau tarik. Baris dialah, kalau baris bawah ringanlah. Macam tu keadaan dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sekarang kita berada di 3 minit yang terakhir. Boleh? Okey, jom. Azwani baca ayat yang pertama. Saya baca ayat yang kedua. Okay. Silakan. Selalu, ya Allah, puasa ni luar biasa sekali. Nampak baca Quran banyak tu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Aywah, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Sadaqallahu al-Azim. Sikitlah Ustaz. Sebab dah ala-ala ternampak huruf sad ni, macam mana nak letakkan lidah position mulut kita nak sebut sad? Okey. Seperti kita sebutkan untuk dalam kelas kita, kita bukan untuk bagi jadi orang alim. Kita nak bagi orang boleh sebut. Untuk huruf-huruf isti'la, huruf tebal ni, formula pertama, penuhkan mulut dengan angin dulu. Oh, yang macam huruf ta tu eh? Dia akan jadi huruf dia. Ya'malu. Ya'malu. Nasa. Oh. Cuba. Ya'malu nasa. Lidah tu apa kemudian? Penuhkan mulut, kembung je, dia akan jadi so. Confirm lah, kita tak akan kata ya'malu nasso, ya'malu nazzo. Kita tak akan kata macam tu. Kita memang tahu ni huruf sod. So, kita akan sebut huruf sod. So, kita nak pergi ke sod tu, nak cara dia, penuhkan angin dalam mulut. Ya'malu nasso liha. InsyaAllah jadi. Cuba. Wayubashiran. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Secara automatik mesti huruf tu akan jadi tebal. Cara formula dia, penuhkan mulut kita ni dengan angin. Pasti jadi. Wallahu alam, kita berada di penghujung rancangan. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hazwani. Terima kasih kembali, Ustaz. Kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan semoga dalam pertemuan kali ini kita doakan semoga Hazwani diberikan kebaikan. Amin, ya Allah. Dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin, amin. Semoga lelaki Melayu terakhir itu selamat, insyaAllah. Dan kepada anda semua, semoga menjadi lelaki Melayu yang terakhir. Dan kepada kita semua, semoga menjadi, dah lah tak tahu cerita tu apa, tak tahu memang tak akhir, meninggal pula dah. Tak. Aku doa mau meninggal pula. Dah lah, maksudnya menjadi yang terbaik. Amin. Di kalangan anda semua, dan semoga Ramadan ini membuahkan hasil yang baik kepada kita. Selamat berbuka. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq.
@wattawasobisob. Jumpa lagi dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Yeah.